wabarakatuh. Selamat sore para pecinta penggemar bonsai di Jawa Barat, khususnya di kota Subang, bagian Pantura Subang. Hari ini kita melihat kondisi gebyar kontes dan pameran bonsai Subang Utara di Pusaka Negara. Dan pada jam menjelang jam 4 sore ini mulai sudah penutupan acara kontes bonsai. Tampak lihat di sekitar kita para penggemar dan pecinta bonsai sudah mengambil hasil bonsainya atas kemudian daripada lomba kontes bonsai. Bisa kita lihat di sekitar kita betapa antusiasnya para pecinta bonsai yang berasal dari Kabupaten Bekasi, Kabupaten Kerawang, Kota Bekasi, Indramayu, Sumedang, Bandung, serta Subang sendiri, Majalengka, Kuningan, dan Cirebon tentunya. Mari kita lihat bagaimana suasana di hari terakhir daripada gebyar kontes dan pameran bonsai di Subang Utara, Pusaka Negara. Mari kita lihat, saksikan. Lihat dari kedekatan bonsai-bonsai yang mendapat penilaian dewan juri di kontes bonsai ini. Nampak di depan kita adalah bonsai Hokianti. Ini bonsai Hokianti ini dari Pak Dr. Himawan Bekasi, mendapat penilaian baik sekali dan best stand di kelas bonsai jadi. Dan ini juga kita lihat juruk kingkit. Juruk kingkit dari Pak Budi Bekasi mendapat penilaian baik sekali. Ini dari Bah Jimo Jati Asih Santigi mendapat penilaian baik. Ini Haji Andri dari Bandung Cemara Sinensis mendapat penilaian baik. Dan ini ada Anting Putri Mame mendapat penilaian baik sekali dan best 10 di kelasnya. Wow. Ini Haji OB Cikarang. Dan ini dari Bapak Dr. Himawan Bulmus Medium mendapat penilaian best 10 baik sekali. Wow. Dan ini Anting Putri Haji Aam dari Bekasi ukuran small mendapat penilaian baik sekali. Ini Anting Putri dari Mbah Jimo Jati Asih. Jati Asih ya, Anting Putri Mbah Jimo ukuran medium. Ini baik sekali ya untuk waru dari Haji Aam mendapat penilaian best 10. Wow. Lanjut, ini di kelas jadi ya rekan-rekan sekalian. Ini punya Mas Rohmat Kengkeng Santigi medium kelas jadi.
ini Dudung Pamanukan Beringin Benjamin medium di kelas jadi mendapat penilaian baik sekali. Dan ini punya Haji Andri Cemara Sergenti mendapat penilaian baik sekali ukuran medium. Anting Putri Haji Andri Bandung mendapat penilaian baik sekali. Anting Putri. Lensis ya Pak Haji Andri mendapat penilaian baik sekali. Ini Iprik mendapat penilaian baik sekali ya. Ini di kelas jadi punya Pak Dirga Cikarang. Dan ini Arabika punya Pak Jadudi asal Bekasi. Ini baik sekali punya Endang Tri Medika Santigi berasal dari Karawang. Ini bonsai Santigi nih. Ini di kelas prospek Santigi punya Mas Budi Ranca Daka. Ini kelas prospek Santigi medium punya Mas Pupung Pamanukan. Ini Santigi punya Ustadz Galing Pusaka, Ahmad Pusaka ya. Santigi medium. Ada Lohan Sung penilaian baik sekali di kelas prospek. Kelas prospek ya. Serut, serut. Lagundi, Lagundi ini baik sekali punya Gapung Wates. Kelas prospek. Haji Andri Bandung kelas prospek Hansung dapat penilaian baik sekali. Kelas prospek ya. Ada Hulmus punya Atta Fung. Kelas bahan punya Pak Haji Andri mendapat penilaian baik sekali. Wow. Beringin Iprik Beringin Gun Small ini Pak Haji Andri penilaian baik sekali. Kelas bahan ini Asem Jawa Small bahan mendapat best 10. Wow. Lohan Sung ini Pak Haji Andri dapat penilaian baik sekali kelas bahan. Wow. Ini Waru bahan
bagus sekali, dapat best 10. Wah. Ini di kelas prospek ya, prospek untuk hunting putri ukuran small punya Pak Dik-Dik ya. Dan ini punya Atep Bekasi, ini punya M. Yasin Bekasi, Amri Suprayogi Cibitung Bekasi, anting putri. Ini punya Pak Ogi ya. Ogi. Ini punya Pak Astro Bekasi. M. Yasin Bekasi. Rudy Wong Bekasi. Bekasi keduanya ya. Fordi Wong jadi barang untuk pohon California, untuk pohon California. Ini Hulmus Dr. Win Bekasi medium. Baik sekali. Cowboy, punya Cowboy Sancang. Prospek ya, ini kelas prospek ya. Cerut. Pemilik Pak Cowboy. Ini Pak Cowboy semua nih. Di Cerut Pak Cowboy. Prospek. Ini Mustam. Baik, kalian baik ke prospek ya. Baik, baik saja. Ini punya Pak Jarot kasih rekam. Baik sekali. Ya udah betul enggak apa-apa. Bisa saksiin pengawal ini ya. Serut ya. Punya Pak Aceng Pusaka. Serut. Punya Pak Cowboy jadi barang. Cowboy jadi barang. Juga serut. Punya Pak Juma jadi ragas. Ini small prospek Santigi punya Heva Kasi, Ranca Daka punya Pak Andy. Dan ini Asam Andri Cinde medium. Punya Pak Haji Sabrudin kelas prospek small. Punya Pak Sabrudin Majalengka. Sancang ukuran small. Punya Pak Sabrudin small anting putri kelas prospek mendapat penilaian the best 10. Wow. Bagus sekali. Di Serut punya Gondes Gunung Kidul prospek. Baik sekali. Mustam. Yep.
Rijal, Karawang. Aif, Lawa, Karawang. Cuma di jeroan sih nggak boleh. Ya lihat ini ada Santigi, Sat. Santigi ini milik Pak Awa Pusaka. Milik Pak Awa Santigi. Plus prospek dapat penilaian baik sekali. Pak Eki Pamanukan medium plus prospek mendapat penilaian baik. Baik sekali punya Pak Betok Pusaka ileng-ileng. Santigi punya Pak Gendut Pusaka. Anting Putri Betok. Lari Karawang. Bagus sekali dapat penilaian best 10. Punya Bawiwot F. Dari best 10 punya Kok Akong Karawang asem medium. Anting Putri Karawang Kok Akong. Ini punya Kok Akong juga dipit. Alhamdulillah, tampaknya kualitas bonsai yang disangka sekarang ini
ada khususnya Bang Natura akan berhasil, karena mungkin ini di situasinya dalam itu ini ya, begitu kita membuka ini sangat antusias ya, berdatangan kemana-mana sampai ya, 454 sampai 454 peserta. Wow, bukan main ya, mudah-mudahan satu-satunya bisa di sudah oleh kabupaten dan yang lainnya, baik Rawa, Bekasi, Bandung dan sebagainya. Demikian para pemirsa pecinta umat bonsai di Jawa Barat, maksudnya di Nusantara, mudah-mudahan bisa memberi cara merawat dan mengindah dan mempercantik kabupaten bonsai kita. Bagi Taufik mereka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman kita Pak Hendi dari Ranca Dagak. Ini salah satu ininya nih, adalah bonsai santigi yang ini.